Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Amin. Ibarallah, pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Lalu salawat beserta salam kita untuk kekasih Allah dan kekasih kita semua, Sayyiduna wa Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang kami muliakan, tema kita sekarang adalah dosa-dosa wanita dalam masalah jenazah. Sebelumnya dosa-dosa wanita tentang masalah rumah tangga. Sekarang dosa-dosa yang sering diremehkan oleh kaum wanita dalam masalah jenazah. Sebagiannya ada yang dosa kecil, sebagiannya ada yang dosa besar. Mari kita lihat halaman 359. 359. Yaitu dosa wanita seputar jenazah. Yang pertama, marah kepada Allah dan marah terhadap takdir. Marah kepada Allah dan marah terhadap takdir. Banyak anak orang, ya Allah, kenapa anakku yang engkau ambil? Ini contoh, ya. Kenapa harus aku yang merasakan ini? Kenapa engkau begitu kejam kepada hamba? Hamba tidak terima, ya Allah, atas apa yang telah engkau tetapkan ini. Dan sebagainya, dan sebagainya. Hamba-hamba Allah, ibu-ibu yang kami muliakan, mari kita lihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berkaitan dengan jenazah, berkaitan dengan kematian, yang pertama mengharamkan kepada kita meratap. Rasulullah mengharamkan kepada kita meratap. Dalam bahasa hadis disebut dengan an-niyahah. An-niyahah, meratapi kematian. Marato, menangis dibenarkan, boleh kita nangis. Tapi kalau sudah sampai ke tingkat meratap, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Perhatikan hadis berikut ini di halaman 359. Arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna al-fakhru fil ahsab. Yang kedua, wat-ta'nu fil ansab. Yang ketiga, wal-istisqa'u bin nujum. Dan yang keempat, an-niyahah. Yang keempat adalah an-niyahah. Mari kita dengarkan terjemahan daripada hadis ini. Ada empat hal pada umatku termasuk perkara jahiliyah yang tidak mereka tinggalkan. Umat Nabi ini tidak meninggalkan empat perkara ini. Ini umat Nabi secara global, ya. Umat Nabi secara global, empat perkara jahiliyah ini kayaknya dipelihara. Kayaknya masih terus ditekuni, dilazimi, dan hidup di atasnya. Wala'iyadzubillah. Semoga wanita-wanita beriman macam ibu-ibu, termasuk wanita-wanita yang membebaskan diri dari empat perkara jahiliyah ini. Apa yang pertama? Yang pertama yaitu al-fakhru fil ahsab. Ini yang pertama, membangga-banggakan kemuliaan leluhur. Nenek moyangku, aku dari kabilah anu, aku dari keturunan berdarah biru, aku ada keluarga ningrat, bla 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 bla. Membangga-banggakan keturunan, membangga-banggakan kabilah, membangga-banggakan darah.
apalagi yang membangga-banggakan aku adalah keturunan Rasulullah. Hah? Dan keturunan Nabi. Terus kalau memang kamu keturunan Nabi, emangnya kenapa? Kita tanyakan pada mereka-mereka yang berbangga-bangga bahwa dia keturunan Nabi. Sedangkan Nabi sendiri berkata kepada putri kandungnya Fatimah, "Hai Fatimah," kata Rasulullah, "jangan kamu bangga-banggakan keberadaan saya sebagai ayahmu. Karena saya tidak akan bisa membela kamu untuk agar kamu menjadi ahli surga." Kan begitu? "Saya tidak akan bisa menyelamatkan kamu daripada neraka Allah. Hai Fatimah, kamu sendiri. Kamu sendiri yang usahakan," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada kebanggaan apa-apa. Oh, mentang-mentang dia keturunan Rasulullah SAW. Lalu memang apa? Dia akan masuk surga? Enggak ada jaminan. "Innama awliya'iyal muttaqun," kata Rasulullah. Dari seluruh keturunan Nabi yang dianggap oleh Nabi, yang dianggap oleh beliau sebagai keluarganya yang kekasihnya yang layak dicintainya dari keluarganya adalah yang bertakwanya. Kalau ada yang fasik, ya sudah rasakan sendiri. Kamu akan masuk dosa dengan masuk neraka dengan dosamu. Dan orang tua tidak akan bisa membela anak. Betul enggak? Orang tua tidak akan bisa membela anak. Yang benar anak bisa membela orang tua, betul tidak? Orang tua enggak bisa membela anak loh. Rasulullah bisa membela anaknya? Enggak bisa. Kamu nanti masuk neraka Fatimah, tanggung sendiri. Dan kamu masuk surga dengan amalanmu sendiri. Enggak ada hubungan antara ayahmu yang Nabi Muhammad ini dan kamu sebagai putrinya, enggak ada hubungan. Apalagi yang sudah cucu cici. Yang udah ke bawah ini. Kalau memang asli mereka-mereka keturunan Nabi Muhammad SAW. "Innama awliya'iyal muttaqun, wali-waliku hanyalah yang bertakwa." Yang enggak bertakwa, you waste. Ya, habis sudah. Kalau enggak bertakwa, rasakan neraka. Bahkan kata Rasulullah, "Walladhi nafsu Muhammad biyadih, lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'a Muhammadun yadaha." Demi yang jiwa dan genggam, demi yang jiwa Muhammad adalah genggaman Allah, aku bersumpah, kata Rasulullah, seandainya Fatimah putri kandung Muhammad bermaksiat dalam untuk mencuri, hukum harus berjalan kepadanya dan aku langsung yang akan memotong tangannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menandakan apa? Enggak ada istimewanya. Di dunia saja hukum berlaku kepadanya, apalagi di akhirat. Maka sekali lagi, ibu-ibu yang kami muliakan, apanya yang perlu dibanggakan dari keturunan? Dan anak ulama anu, dan anak kiai besar anu. Enggak ada hebatnya itu anak-anak keturunan. Kecuali kalau dia betul-betul mewarisi kesolehan orang tuanya. Ya kan? Kalau dia mewarisi ketakwaan orang tuanya, leluhurnya, baru keren. Memang dia dari keturunan Wali Songo, memang dia keturunan dari Syekh Kiai Haji Anu, memang dia itu bagus karena ketaatannya, maka diingat-ingat kembali keturunannya. Dan biasanya kayak gini, ini jarang nyebut-nyebut nih. Orang yang soleh sementara keturunan dari soleh jarang menyebut. Aku ada keturunan dari Kiai Haji Anu, dari Syekh Besar Anu, jarang menyebut biasanya. Biasanya begitu. Kalau ibu mau tahu, silsilah Habib Rizik itu sampainya kemana? Sampainya dalam silsilahnya kepada keturunan Rasulullah SAW, kepada Husain bin Ali. Tapi pernah enggak dia bangga-bangga? Enggak pernah. Beliau sekalipun dibilang enggak pernah cerita, aku keturunan Rasulullah, enggak pernah cerita. Ini contoh. Sebagaimana Ustaz Arifin Ilham sendiri pun punya silsilah kepada keturunan Rasulullah SAW. Pernah enggak berbangga-bangga beliau? Pernah enggak ceritakan? Enggak pernah. Tapi kesolehannya, ketakwaannya nampak oleh umat. Jadi ketika umat menelusuri ke atas, ternyata pantas. Tapi bukan tidak ada loh keturunan Nabi yang ahli maksiat. Apa enggak ada? Ada. Ya, kita ini keturunan siapa? Saya juga keturunan Nabi loh. Moyang atuk moyang saya adalah Nabi Adam. Lah ada hubungan enggak dengan kesolehan Nabi Adam dengan saya? Enggak ada hubungan, ya. Ketika saya buat dosa, tanggung sendiri. Dan Nabi Adam tidak akan bisa membela, membantu. Anggaplah saya keturunan Nabi Ibrahim sekalipun. Kesolehan saya itu berguna buat saya. Kemaksiatan saya tanggung sendiri. Nabi Ibrahim tidak akan bisa menolong saya. Walaupun saya cucunya, cucu kandungnya. Tidak akan bisa. Jadi sekali lagi, al-fakhru bil ahsab la yanfa'. Dan ini perkara jahiliyah. Sekali lagi ibu-ibu. Laisal fata man qala kana abi walakinnal fata man qala ha anadha. Bukanlah orang yang keren
bukanlah orang yang hebat yang mengandalkan garis keturunannya ke atas. Enggak ada apa-apanya itu. Hah? Tetapi orang yang keren adalah yang mengandalkan kebaikan dan kesolehan dirinya sendiri. Walakinnal fata man qala ha anadha. Ini yang pertama. Taib. Yang kedua, wat-ta'nu fil ansab. Wat-ta'nu fil ansab, ya. Perkara jahiliyah yang belum ditinggalkan oleh umat Nabi Muhammad ini yaitu mencela nasab. Manyasaden. Ini termasuk mengingkari takdir enggak? Mangaden talaiye dari anak seorang pelacur. Kenapa saya harus terlahir dari keluarga hina? Apa yang perlu disesali? Mana yang lebih hina, pelacur atau orang musyrik? Ayah Nabi Ibrahim musyrik enggak? Anaknya lahir seorang orang yang mulia enggak? Lalu apa hubungannya? Enggak ada hubungan. Orang tua yang musyrik, orang tua yang kafir lebih hina daripada seorang pelacur. Lalu kenapa menyesali diri lahir dari keluarga pelacur? Maaf ini kalau seandainya ada ya. Atau kenapa orang tua saya kafir? Saya terlahir di keluarga kafir, enggak usah disesali. Yang penting diri kamu beriman enggak? Iya, khalas. Karena Allah tidak akan melihat ke atas dan Allah juga tidak peduli dengan yang di bawah. Alaikum anfusakum. Kamu wajib melihat diri kamu sendiri. Kalau kita maksiat, jangan salahkan orang tua kita. Ini karena saya dari keluarga keturunan maksiat. Jangan salahkan orang tua kita. Karena kita sendiri terlahir dalam keadaan fitrah, betul enggak? Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap yang mencogok ke muka bumi, setiap yang lahir ke muka bumi lahir dalam keadaan suci, lahir dalam keadaan fitrah, ya kan? Kita ini bening. Setiap kita ini bening. Nanti terserah mau jalur dan jalan mana yang akan kita tempuh dalam kehidupan ini. Mau jalur setan, jalan syahwat, jalan nafsu, maka kita akan menjadi kotor. Mau jalur ketakwaan, jalur kesolehan, maka kita akan bersama dengan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Jadi wat-ta'nu fil ansab ma yafa'. Jangan sesali kita dari anak siapa. Jangan sesali. Den jahit kok kan apa den jahit. Jadi darah jahit tu ada den. Ini benar enggak kayak gini? Sekali lagi saya katakan Nabi Nuh itu darahnya mulia enggak? Lahir enggak? Nabi Ibrahim bapaknya Kanan itu, Azar itu, itu orangnya najis enggak? Musyrik, najis enggak? Anaknya lahir suci enggak? Ibrahim alaihissalam. Jadi enggak ada hubungan. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Engkau ya Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan engkau mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Perumpamannya kepada manusia adalah Ibrahim dianggap ayahnya itu mati, anaknya nabi seorang yang beriman dianggap hidup. Al-Qur'an kan sering mengatakan perbandingan orang yang beriman dengan orang kafir seperti orang hidup dengan orang mati. Lah bapak yang mati mengeluarkan anak yang hidup. Loh gitu maksudnya. Nabi Nuh alaihi salam dia adalah seorang yang hidup sementara anaknya mati. Khalas, sekali lagi saya katakan jangan pernah ada yang meratapi nasib, inilah takdirku, kenapa aku menjadi begini, karena keluargaku begini. Dia menyalahkan takdir dan dia marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya Rab, engkau tidak izinkan hamba lahir dari rahim wanita yang suci, dari mani laki-laki yang soleh? Enggak boleh begitu, karena setiap kita punya potensi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Setiap kita diilhamkan oleh Allah dua potensi besar. Satu, potensi untuk menjadi orang soleh dan bertakwa. Jiwa dan nafasnya dibuatnya untuk menjadi soleh. Diikutinya kesolehannya. Karena setiap kita itu punya nafsu ingin jadi orang baik, enggak? Betul enggak? Iya. Setiap kita loh punya nafsu ingin jadi orang baik. Mana ada orang punya nafsu jadi orang jahat? Betul enggak? Tapi di waktu yang sama ada juga yang nafsunya menjadi orang jahat. Mau berzina, mau merampok, mau makan riba, mau mencuri, mau menzalimi. Itu ada di nafsu kita. Dia ada namanya nafsul mutmainnah. Ada namanya nafsul ammarabisuk. Ammarabisuk ngajak yang jelek-jelek. Nafsul mutmainnah ngajak yang baik-baik. Kita ini punya potensi.
Nah sekarang mau ngikutin potensi mana? Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sekali lagi saya katakan, den jaik kiniko dek karano memang den dari keluarga jaik-jaik. Nggak bisa begitu. Kamu tahu nggak kalau ini salah? Tahu. Kenapa kamu tidak meninggalkannya? Kamu tahu nggak kalau ini benar? Tahu. Kenapa kamu tidak mengerjakannya? Dan kamu bisa melakukannya. Kamu bisa memilih. Ini dah takdir saya. Anta khotok. Kamu salah. Jangan menyalahkan takdir. Sekali lagi saya katakan, jangan menyalahkan takdir. Tolong. Mudah-mudahan tidak ada yang lupa. Takdir itu pilihan kita enggak? Takdir itu adalah pilihan kita enggak? Iya. Saya mau jadi orang baik, saya mau jadi orang jahat, saya yang milih. Betul enggak? Ibu mau pakai jilbab, enggak pakai jilbab, pilihan ibu enggak? Betul enggak? Iya. Ketika ibu milih pakai jilbab, lalu ibu terpelihara dan ibu nanti masuk surga. Itu takdir ibu kah? Iya, karena ibu yang milih. Makanya Allah berfirman, fahadainahun najdain. Kami bentangkan di hadapan mereka dua jalan. Ya, falaqtahamal aqabah. Kenapa bukan jalan yang benar yang kamu ikuti? Walaupun sulit, walaupun berat, kelihatannya mendaki, tapi no, di sana ada puncak kenikmatan. Surga Firdaus menanti kamu. Tapi kamu ngikuti jalan ke kiri, kelihatannya sih lurus lempeng. Menurun, padahal di ujung sana ada jurang menganga neraka jahanam. Ini suruh kita milih. Yang ketiga, walistisqa ubin nujum. Perkara jahiliyah yang ketiga yang senantiasa masih dikerjakan oleh mayoritas umat Nabi Muhammad, istisqa bin nujum, meminta hujan pada nujum. Kalau sekarang ada istilahnya ahli nujum. Minta hujan pada pawang hujan. Minta hujan melihat daripada tanda-tanda langit, tanda-tanda bintang, tanda-tanda segala macamnya. Kemudian adakan acara sesembahan sesuatu. Adakan ritual sesuatu. Ya, untuk supaya hujan turun. Datangkan pawang-pawang hujan. Minta tolong pada mereka. Ini perkara jahiliyah. Sebahagian umat Nabi yang awam masih mau dan percaya dengan perkara yang seperti ini. Yang keempat, yang terakhir, waniyahah. Ini tema kita. Waniyahah. Apa? Apa artinya niyahah? Meratapi kematian. Baguliang-guliang. Manampak-nampak pipi, mancabek-cabian baju, mantuan-tuan kapalo. Piriang lah tabangkian kemari. Allah, kadang-kadang badan beturi-turiah. Hah? Nak ngerti mau terjemahkan? Ini perangai wanita jahiliyah. Dan di beberapa daerah di negeri Arab, saya nggak tahu ya di Indonesia, malah menjelang meninggal si calon mayat ini berkata pada keluarganya, karena ada budaya jahiliyah di Arab itu, sampai sekarang masih ada. Budaya jahiliyahnya adalah dianggap keren kalau dia mati banyak yang meratapi. Dianggap keren, Bu. Akibatnya apa? Akibatnya ada sekarang klub-klub marato. Itu bisa disewa, mau berapa mobil? Mau berapa mobil? Kalau saya mati, 50 mobil datangkan khusus meratap. 20 mobil datangkan khusus meratap. Sebagian harta saya siapkan untuk membiayainya. Karena itu dianggap sebagai sebuah kehormatan, banyak yang nangisin. Ini yang jahiliyah itu. Ini yang jahiliyah itu. Ibu-ibu yang kami muliakan. Alhamdulillah di Minang lain ada monitor kan? Lain ada, alhamdulillah. Tapi di Indonesia ada enggak? Enggak, ya, yang sampai ngundang orang untuk meratap itu enggak ada. Enggak ada. Hah? Oh, ada berarti. Iya, berarti ada ya. Allahu Akbar. Khalas. Khalas. Mudah-mudahan ibu-ibu yang mendengarkan ini berpesan pada anak, berpesan pada keluarga, kebalikan dari yang tadi. Kebalikan dari yang tadi. Kalau yang tadi pesannya adalah panggilkan 2 bus, panggilkan 10 bus, panggilkan 20 bus, 50 bus untuk ngeratapin saya selama 7 hari berturut-turut. Ini rusak sekali ini. Rusak sekali ibu. Alhamdulillah kalau ibu pernah berkata kepada anak-anak ibu, "Nak, kalau ibu nanti meninggal, silakan kalian bersedih. Silakan kalian berduka, enggak apa-apa.
tapi jangan lebih daripada 3 hari nak. Kan begitu, satu. Yang kedua, jangan ratapi ibumu nak. Jangan kalian ratapi ibu. Kalian boleh menangis. Kalian boleh menangis nak, tapi jangan ratapi. Beda antara nangis dengan meratap kan? Beda. Seorang wanita sedang meratap di kuburan keluarganya yang telah meninggal dunia, masih merah lagi kuburan itu. Rasulullah lewat di situ, mampir. Bu, sabar, kata Rasulullah. Ibu ini enggak kenal dengan Rasulullah, tapi udah muslimah. Enggak kenal. Dia hanya dengarkan ajaran-ajaran Islam itu dia dengar, ya. Tapi yang mana Rasulullahnya dia belum tahu. Dalam keadaan begitu dia berkata, sabar-sabar apa kata kamu? Kamu enak aja ngomong. Yang ngalamin saya, yang menderita saya, yang tersiksa saat ini saya, yang sedih saya. Nangis lagi. Ya. Maka Rasulullah pergi. Orang yang dekat kuburan itu ada yang kenal dengan Rasulullah. Ibu, ibu kok ngomong kayak gitu? Tukang mangang. Itu Rasulullah, Bu. Maka si ibu terperanjat. Itu Rasulullah. Iya. Dia kejar. Ya Rasulullah, maafkan saya. Saya enggak tahu kalau engkau Rasulullah. Maafkan saya. Kata Rasulullah, Bu, innamas sabru indas sadmatil ula. Sabar itu kelihatan dari awal ujian itu datang, engkau tegar, Bu. Orang yang sabar itu kelihatannya di situ. Setelah 2 bulan 3 bulan baru sabar, itu enggak sabar namanya itu. Hah? Labia yemato, la karian yemato baru din sabar gini. Sabulan pertama yo mancok-cancok-cancok orang gilo den. Ah itu enggak sabar itu. Orang yang sabar meninggal keluarganya, meninggal anaknya, meninggal suaminya, istrinya, dia baca alhamdulillahirabbil alamin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif fi khairan minha. Kalaupun dia berduka, dia akan tidak akan lebih daripada 3 hari. Kalaupun dia menangis, hanya sebatas air mata yang keluar, sementara bibirnya tidak pernah sunyi daripada zikir kepada Allah. Ya, sedih sih sedih, tapi enggak sampai ke orang goblok sampai menggulung-gulingkan, enggak mau makan, enggak mau minum, bahkan enggak mau tidur. Candu antu bila ulo bentuknya di sudut ruangan manduk si surang. Kemasukan jin dua orang pasti. Ya, kemasukan setan itu orang. Kalau sudah seperti itu memperturutkan betul rasa sedihnya. Ada yang sampai 1 tahun enggak mau berdandan, malas untuk mandi sampai 1 tahun, Bu. Hah, di mana-mana kelihatan terus olehnya, anaknya meninggal, suaminya meninggal, istrinya meninggal, kemana-mana. Ini udah enggak benar, Bu. Ya. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Jika tidak ada, kita lanjutkan. Meninggal keluarganya, dia membagi-bagi Yasin. Udah, saya enggak usah komentarin yang itu deh. Enggak usah saya komentarin ya. Ini masalahnya akan menjadikan suasana menjadi keruh. Ya. Dan itu juga bukan masalah yang urgen sangat. Ya. Terus kita lihat halaman 360. An-na'ihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamati wa 'alayha sirbalun min qatiran. Allah, inna na'udzu bika ya rab wa dir'un min jarab. Artinya, Bu, silakan. Sekejap. Kenapa di hadis ini wanita? Kebanyakan yang meratap itu adalah kaum wanita. Makanya ini masuk dalam bab dosa yang sering dibawa lalu, dianggap remeh oleh kaum wanita, yaitu meratapi kematian. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wanita yang meratapi mayat bila, lanjut, Bu, bila, bila tidak bertobat sebelum mati, pada hari kiamat dibangkitkan dengan mengenakan jubah dari aspal dan baju kasar. Aspal manggalaga, aspal. Lai pernah tapaci aspal manggalaga ndak? Taraga. Ibu, bakar ember plastik yang baru menetes dari meleleh itu, ibu pegang, itu setengah daripada panasnya aspal, Bu.
setengah daripada panasnya aspal yang sedang mendidih. Ya kan? Nah, itu jubah ini dilumuri dengan aspal yang mendidih tadi, langsung dipakaikan kepada kita. Buat siapa ini? Buat para wanita yang meratapi ketika dia hidup di dunia kematian keluarganya. Kalau sudah terlanjur gimana Pak Ustaz? Tobat, Allah terima. Allah tidak akan menghukumnya dengan hukuman itu karena dia sudah duluan tobat. Ya. Terus selesai, Bu? Karena itu, saat membaiat para wanita, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyumpah. Sallallahu salah. Aha, salah satu isi baiat. Jadi para wanita kan dibaiat oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu isi baiat Nabi ada kepada mereka adalah berjanjilah kalian, kalian tidak akan meratap ketika ada kematian. Terus? Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ummu Athiyah, ia berkata, saat membaiat Nabi SAW menyumpah kami agar tidak meratap. Berarti perkara ini bukan perkara yang ringan ya. Sampai-sampai diambil sumpah. Janji kalian jangan meratap. Janji kalian jangan meratap. Ya gitu. Taib, lanjut. Wanita yang meratap dan yang mengaku menyayangi si mayat harus tahu bahwa si mayat disiksa karena ratapannya itu. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anha, meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Innal mayyita la yu'adzabu bi buka'i ahlihi 'alaih." Artinya, sungguh mayat akan disiksa karena tangisan keluarga terhadapnya. Ya. Hadis di bawah hadis Bukhari Muslim juga, man niha alaihi yu'adzabu bima niha alaihi, artinya barang siapa diratapi pada hari kiamat ia disiksa karena ratapan itu. Naam. Para ulama dan para ahli hadis mensyarah hadis ini, kalau dia sebelum meninggal biasa melakukan itu dan menganggap biasa perkara itu, meninggal dia diratapi oleh keluarganya. Satu. Yang kedua, atau sebelum meninggal dia berwasiat pada keluarganya. Kalau saya nanti meninggal, adakan grup ratapan untuk saya. Maka ini juga kena. Ya. Atau yang ketiga, dia tahu kebudayaan di situ suka meratapi kematian. Tapi dia tidak berwasiat agar jangan itu dilakukan padanya. Hah? Sehingga dia diratapi. Maka ini juga menjadi risiko baginya. Maka ibu-ibu, untuk ini ibu bertekad berjanji, ibu tidak akan pernah mengizinkan keluarga ibu dari selagi ibu masih hidup ini, jangan engkau ratapi aku. Jangan engkau biarkan siapapun dari keluarga kita meratapi aku. Kalau diratu ijo, lapeh awak bu. Kita lepas. Kita tidak akan diazab karena ratapan tersebut. Karena kita sudah berwasi. Lebih satu bu. Imbau anak-anak ibu. SMS mereka dari sekarang. Ya, beritahu mereka dari sekarang. Siapa tahu ibu besok meninggal. Ya. Siapa tahu ibu besok meninggal? Kasih tahu dari sekarang. Nggak apa-apa bu, hal-hal yang baik ini jangan ditunda-tunda, ntar lupa. Kalau perlu nanti ketika katiding jalan, ibu mulai SMS. Wahai anak-anakku, kalau sempat ibu meninggal, ya amak gini gua. Meninggal-meninggal lagi ceknya gua. Padahal kita supaya jangan lupa. Nah, masalahnya ibu keluar nanti ini insya Allah lupa nih, ya enggak? Nah, jadi sebelum lupa, nanti kan katiding jalan kan? Nah, ketika jalan, ibu ada waktu 10 menit, SMS cepat. Baik, kita lanjutkan lagi. Oh ya, ada pertanyaan tadi, silakan. Siapa yang mau bertanya? Lewat. Laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bidakwal jahiliyah. Khalas. Yang kedua, Nabi mengatakan, orang yang nampar-namparin pipi, orang yang merobek-robek kerah baju, orang yang berseru dengan seruan jahiliyah, baguliang-guliang, mantuan-tuan kapalo, kemudian mengatakan kalimat-kalimat yang menohok takdir, yang menyerang Allah Subhanahu wa taala, laisa minna, bukan umatku. Nda umat de yendo, kata Rasulullah SAW, orang yang seperti itu. Udah sadang dan mencintai udah-udah pai. Pasti lu. Ibu, ini adalah orang-orang yang jelas-jelas dia lemah imannya. Kalau wanita yang kuat imannya, kayak Ummu Salamah tuh, keren. Ummu Salamah keren. Dia dengar suaminya meninggal, yang pertama yang dia tanyakan siapa?
yang dia dengarkan pertama adalah Rasulullah hidup, hidup alhamdulillah. Selama Rasulullah hidup, bagi saya siapapun yang meninggal menjadi ringan. Lalu dia baca alhamdulillahirabbilalamin, atas meninggalnya suaminya dia baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian Allah majurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Khalas. Nah, ternyata ke depan Allah berikan kabar gembira untuknya. Dia disanding atau disuntiang dek laki-laki nampak yang elok di muka bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, Bu. Cak tu. Daripada orang tuanya lama tersisa dalam penyakit, daripada orangnya lama tersiksa dalam penderitaan, meninggal orang tuanya alhamdulillah. Semoga, apalagi orang tuanya meninggal dalam keadaan syahid, apalagi orang tuanya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tapi kalau ada orang tua meninggal karena mengharapkan harta warisannya anak cilaku, anak duraku, bahkan tiap sebentar tanya sama dokter, dokter bilonya kemati dokter. Memang betul-betul anak yang mantiko. Alanjik salam. Taib. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari Abu Umamah. Mari kita dengar, kita simak. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallam la'anal khamisyah wajahaha wasyaqqah jaibaha wadda'iyata bil waili wathubur. Artinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wanita mencekak-cekak wajahnya, merobek kerah baju, dan wanita yang berseru celaka binasa. Dilaknat, dilaknat, dilaknat wanita-wanita yang mencakar-cakar wajah. Sama ada hukumnya dengan membentur-benturkan kepala. Wanita yang menganiaya dirinya pakai acara memutihkan tali ulat nadi, ya, pakai acara menganiaya diri, maka ini wanita kena laknat. Kalau wanita kena laknat, laki-laki melakukan kena laknat juga enggak? Kena laknat juga enggak? Ya iya. Lalu kenapa harus wanita saja disebut, laki-laki enggak? Karena biasanya melakukan ini adalah wanita. Dia menghadapi musibah itu dengan perasaan. Kebanyakan begitu, ngadapin masalah dengan perasaan, enggak dengan akal sehat. Betul apa benar? Ya. Yang ketiga dari mana? Yang dilarang dalam Islam yang ketiga, yang berkaitan dengan ini. Yang ketiga yaitu, kalau ada yang meninggal dunia, potong rambut, memakai baju hitam, tanda berduka. Balama-lamu indak berdandan. Paling lama berdandan, tidak berdandan itu berapa? Kalau umpamanya kita wanita nih, suami meninggal, paling lama berapa? Hah? Hidat. Kalau wanitanya, suaminya meninggal, tidak boleh lebih daripada waktu yang ibu sebut tadi. Ya. Tapi kalau keluarganya, tidak boleh lebih dari 3 hari. Ini setahun lamanya. Dia biarkan dirinya kusut masai. Dia biarkan dirinya lusuh. Dan dia larut dalam kesedihan. Dan dia selalu motong rambutnya. Bahkan membiarkan giginya lama tidak digosok. Katiaknya bawa buntang juga dia. Kukunya memanjang. Kumuah lato jorok. Wanita pengajian tidak akan melakukan ini. Nah, ini makanya hebat wanita ngaji, dia tidak akan melakukan kebodohan seperti ini. Baik. Yang keempat, mengacak-acak rambut. Mengacak-acak rambut, menjambak-jambak rambut. Ya, sampai basah serak kutunya, jojok-jojok ketombenya. Baik, inilah hal-hal yang dilarang di dalam Islam.